Joko Widodo saat menonton konser musik kali ini di Synchronize Festival. Bersama saya Fitri Megantara, inilah President's Corner selengkapnya. Pemirsa, agenda padat Presiden Joko Widodo di akhir pekan terbilang cukup banyak. Dalam satu hari, Presiden Joko Widodo bisa mengunjungi 2 hingga 3 lokasi di 1 atau 2 provinsi. Berikut cuplikan interaksi Jokowi saat berbincang dengan warga di 3 provinsi yang berbeda dalam kurun waktu 3 hari berturut-turut pekan lalu. Siapa nama saya? Thank you.
sapi ini sudah tua loh Pak ya, jadi... Apa hubungannya tua sama mama? Ini tuh tadi sengaja angkat tangan gini, biar bisa salaman karo Pak Jokowi gitu loh. Ya kalau salaman, aku salaman aja nih, salaman, udah. Kan belum tentu 10 tahun lagi bisa salaman gitu loh Pak. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kepimpinan. Loh kok saya yang disalahin, gimana sih? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Benar. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Itu masa saya yang dicablek. Gimana sih? Enggak apa saya yang disalahin. Dah, yang paling penting udah salaman toh. Dah, silakan. Bu, maaf ya kalau salah ya. Udah benar gitu kok. Ya, dah. Pemirsa, Presiden Jokowi batal mengenakan baju adat Mandailing Natal di perayaan 50 tahun Sultan Hasanabolkiah bertahta di Brunei Darussalam. Simak alasannya di Presiden's Corner sesaat lagi. Pemirsa, spontanitas Jokowi kembali menguji para ajudan dan asisten pribadi di sekitarnya. Berangkat ke Brunei Darussalam, Presiden Joko Widodo berniat menggunakan pakaian adat dalam acara perayaan 50 tahun Sultan Hasanabolkiah bertahta. Namun, di menit terakhir, rencana ini berubah. Dan berikut kisahnya dalam catatan pewarta istana. Mengikuti Presiden Jokowi memang dituntut harus memiliki stamina tinggi. Selain itu, Anda juga harus terbiasa dengan agenda yang berganti-ganti. Terkadang, apa yang dimau oleh Presiden, banyak orang yang tidak bisa menebak, terutama protokoler sendiri. Salah satunya saat Presiden Joko Widodo mengunjungi Brunei Darussalam akhir pekan. Sobrin Lubis didatangkan langsung dari Mandailing Natal, Sumatera Utara untuk membantu Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat Mandailing Natal di acara peringatan 50 tahun Sultan Brunei Hasanabolkiah bertahta. Sobrin dicari langsung oleh Pradista Mahdalah, asisten pribadi Jokowi. Ini menurut informasi yang kami dapat dari Pak Bupati Mandailing Natal, supaya kami menjumpai aspirinya Pak Presiden untuk menyediakan dan menyiapkan pakaian adat Mandailing Natal. Bajunya itu terdiri dari ampu, namanya ampu. Ampu ini diletakkan di atas. Itu menggambarkan bahwa ada dia menghadap ke atas. Kita menggambarkan bahwa itu harus ingat kepada akan Tuhan Yang Maha Kuasa, itu Allah Ta'ala. Kemudian dia ada itu yang ke bawah, bahwasanya seorang pemimpin harus peduli terhadap masyarakatnya atau rakyatnya. Kemudian yang dipakaikan itu namanya baju godang. Baju godang ini adalah baju kebesaran yang untuk dijadikan sebagai menu tertentu seorang raja. Spontanitas gitu, enggak. Kemarin kan udah mau pakai baju Sulsel untuk yang di MPR. Kemudian pada 17 Agustus pakai pakaian adat Kalimantan Selatan. Mungkin Bapak Presiden mau suasana baru seperti itu. Mau mengenalkan budaya adat, bahwasanya di Indonesia memiliki berbagai macam adat dan budaya. Khususnya Mandailing Natal yang ingin dikenalkan kepada Bapak, dari Bapak Presiden kepada dunia. Ya, ini lewat event bertemu dengan Raja Brunei. Namun rencana tinggal rencana. Di menit terakhir, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iryana batal menggunakan pakaian adat. Presiden mengenakan setelan jas yang sama dengan putra bungsunya Kaisang Pangarep dan undangan lainnya.
sementara ibu negara mengenakan kebaya dan songket khas tanah Minang. Sejatinya, jamuan makan malam di Istana Nurul Iman Brunei Darussalam adalah bagian dari perayaan 50 tahun Sultan Hasanah Bolkiah bertahta. Selain pimpinan negara ASEAN, jamuan makan juga dihadiri Raja Yordania dan Wakil Khusus Ratu Inggris. Mengakhiri kunjungannya di Brunei Darussalam, Presiden Joko Widodo menyempatkan waktu meladeni undangan yang meminta swafoto atau selfie dengannya. Jokowi dan swafoto sepertinya menjadi hal yang sulit dipisahkan. Seperti saat menghadiri KTT G20 di Jerman, pimpinan negara tak segan meminta selfie dengan Jokowi. Jokowi pun membuat beberapa video dengan kepala negara lainnya. Lain lubuk, lain pula ikannya. Lain pemimpin, lain pula gayanya. Mungkin hal itu yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Selama hal ini tidak merugikan rakyat, kenapa tidak? Jangan gengsi untuk mendukung pemimpinmu. Saya Kupri Mandani dan juru kamera Agus Lawrence untuk catatan pewarta istana. Pemirsa, simak komentar Dokter Kepresidenan tentang jalan kaki Jokowi sesaat lagi. Kami hadirkan dalam Presiden's Corner. Minimal 30 menit sudah berdampak positif di dalam tubuh. Kebutuhannya Pak Jokowi sama jalan kaki. Oh, berbeda. Berbeda, belusukan itu kan kegiatan dengan olahraga. Kalau olahraga kan harus kita tahu. Pemirsa, jalan kaki 2 km menuju lokasi peringatan hari ulang tahun TNI ke-72 di Cilegon, Banten, dianggap Presiden Joko Widodo adalah hal yang biasa dan dianggap sebagai olahraga. Pagi, Dokter Kepresidenan justru menegaskan bahwa jalan kaki adalah olahraga rutin yang dianjurkan kepada Presiden. Dan pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Presiden's Corner malam hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio meminta maaf karena kepadatan masyarakat di sekitar lokasi upacara membuat kemacetan dan menyebabkan Presiden Joko Widodo berjalan kaki menuju lokasi acara. Kami pun mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena Bapak Ibu sekalian banyak yang harus naik ojek, berjalan kaki. Bahkan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi berjalan kaki kurang lebih 2 km. Ini semuanya Bapak, karena masyarakat sejak jam 2 pagi mereka sudah berada di sini, dan tidak mungkin kami menyuruh mereka kembali. Ini karena kecintaan masyarakat kepada TNI yang sangat dicintai. Presiden Joko Widodo memutuskan berjalan kaki menuju lokasi upacara peringatan hari ulang tahun TNI yang ke-72 di Dermaga Kota Cilegon, Banten setelah hampir setengah jam terjebak macet. Jokowi menganggap jalan kaki bagian dari olahraga pagi. Ya, karena sudah setengah jam saya di mobil, nggak kuat saya. Terus saya tanya masih berapa kilo sih? Ya, 3 kilo Pak, 3 kilo ya sudah. Saya keluar mobil, saya jalan kaki. Iya. Gimana? Naik? Nggak bisa tadi. Motor saya nggak bisa jalan juga. Kalau ada alternatif motor, beli motor dong saya, nggak capek gitu. Tapi juga untuk olahraga pagi, kayaknya basah kuyuk. Gitu. Apa yang apa? Apa? Apanya? Nah, hanya 3 kilo aja, kita biasa 15 kilo, 20 kilo juga nggak apa-apa. 3 kilo aja, karena pakai jas.
Menurut dokter kepresidenan, jalan kaki merupakan salah satu olahraga yang disarankan untuk menjaga kebugaran Presiden Joko Widodo. Beliau senang berolahraga jalan. Pernah kita sarankan kalau olahraga bersepeda butuh waktu yang harus lama, lebih dari setengah jam. Tapi kalau jalan kaki minimal 30 menit sudah berdampak positif di dalam tubuh. Kamu suka Pak Jokowi sama jalan kaki? Oh, berbeda. Berbeda, belusukan itu kan kegiatan dengan olahraga. Kalau olahraga kan harus kita tahu, harus ada kriteria olahraga yang baik, benar, teratur, dan terukur. Itu kalau belusukan, kalau salaman-salaman itu bukan masuk olahraga namanya itu. Dr. Franz menambahkan, hingga kini Presiden Joko Widodo tidak pernah mengeluhkan sakit. Asupan makanan yang tepat dan istirahat berkualitas yang cukup menjadi kunci Presiden menjaga kondisi tubuh. Tahunan orang tua. Kalau saya apa metal lama ya, jentik gitu kan yang bersih, kemudian apa sekarang lagi line of call. Satu lagi Okay.